Oke guys, jadi hari ini kita lagi nyari jalan ke sawah. Datangnya ke gempa. Mau kemana nih? Ini aja kali ya, tuh bos. Ya udah, lu duluan. Lu kan pakai celana panjang tuh. Celana panjang aman sih. Injek-injekin ya. 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 Jadi hari ini kita mau survival nyari makanan-makanan. Apaan, Dri? Wih, tajam banget nih, nembus, coy. Injekin, Dri. Waduh. Gila, ini pohonnya berduri semua, coy. Tajam-tajam lagi, gue. Wih, sakit, tajam-tajam. Di sini aja, Mas. Lewat jelas ini. Mas. Jelas mau begitu. Ada orang. Ini ada jalan kagak? Ada ya? Nggak tahu gua ada. Coba lewat aja lah. Ini udah rusak. Naik. Sakit tuh bener. Iya, gue sakit banget. Coba aja ketutup. Oke, jadi kita udah masuk di area hutan-hutannya dan seperti biasa kita mau nyari bahan-bahan yang bisa kita manfaatin buat dimasak. Nah, ini ada pohon bambu nih. Kita nyari rebung nih. Nah, ini ada rebung nih. Nih. Jadi ini rebung bisa diolah buat bahan makanan. Coba kita keliling lagi. Pohon pisang nggak ada ya? Apa kita garap rebung aja ya? Ya udah rebung aja. Ada tuh, ada tuh rebung tuh. Potongnya potong. Pisangnya keluarin nggak? Di dalam. Pisau di dalam situ. Keluar. Di sini. Jadi kita ambil yang bagian atasnya aja. Sepertinya pisaunya tumpul, babe. Sudah dapat ya. Nah, jadi ini rebung kayak gini nih kawan. Sebenarnya ada nih, cuman yang ini aja lah. Tinggal kita nyari spot aja buat garap. Pohon-pohon markisa liar ya. Nah. Ini kalau yang manis tuh warna kuning. Kalau yang ini tuh belum ada isinya. Oh, yang terbakarnya pakai apa? Lepungnya. Gampang. Ini kayak ilalang kayak gini nih. Ini juga bisa dimanfaatin. Ini nih. Sebenarnya di alam itu apa aja banyak yang bisa kita manfaatin. Yang penting ada kemauan. Oke, kita di sini aja kali ya. Kan mana lagi noh? Sini aja. Sini ini yang kita tanya. Udah. Ini kan. Ya. Kulitnya seperti ini nih, ada bulu-bulu ini nih.
Nggak tahu bulu apa tuh. Bulu alis. Ini pakai plastik tuh. Ini pakai plastik. Agak gelik sedikit. Maksud gue tuh plastik kan sini pegang anjir. Sampai dalam-dalamnya masih ada bulu nih. Kali satu kan punya segini banget. Ini cukup juga. Jadi ini rebungnya kita potong tipis-tipis ya. Sekarang kita merebus rebung sampai empuk. Kita rebus dan sekarang mau kita buang airnya. Oke, jadi ini pas udah kita cuci, udah kita buang airnya, kita masukin telur ya. Jadi kita mau bikin rebung crispy. Nah, ini kita kasih Royco. Kita asinin biar gurih ya. Ocai, tinggal goreng. Sini nih kita masukin terigu ke sini nih. Di atas aja lah. Banyak-banyak, secukupnya aja. Pak, panasin. Kita masukin minyaknya. Nah,
Amin. Dan ini yang udah jadinya tinggal kita masukin aja sih. Pakai pisaunya kan harus bisa. Harus cepet dibalik gitu. Apinya ikut sini. Ini kita bikin setengah matang apa bikin garing? Garing. Ya. Ketler deh jadinya. Kalau kemarin kita bikin toples itu nggak pakai telur. Oke, ini kita angkat dulu karena sudah matang. Oke, kita angkat karena sudah kering dan sudah matang, langsung diangkat ya. Caranya langsung di pinggiran. Ikan. Dan banyak sih. Angkat sudah kering. Anjir, ada yang jatuh-jatuh banyak sini. Susah aja diangkat. Udah mateng ya. Oke, jadi ini udah mateng keripik rebungnya dan kita kasih bon cabe. Ini telurnya ketinggalan. Susah juga ya bukannya. Baik, kok.
Oke, jadi ini keripik kerbungnya udah jadi dan panas. Tinggal kita garap aja. Mantap. Beda makanan. Beda makanan. Selalu ada ya. Ini buat penambah stamina. Nah, ini dia rebung yang tadi kita ini. Enak. Langsung saja ya. Cicip. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci endus dulu ujung ke ujung. Harumnya. Tumpahnya enak banget. Enak ya. Keripik kerbung. Enggak ada lawannya. Ini kita bikin versi crispy-nya ya. Ini telur nih. Cikat. Kocak loh. Kayak tahu jadinya. Enak ya. Jam maghrib dan kita mau jalan pulang. Ini kita lagi nyari jalan ya. Sini kali ya. Bisa kagak? Bisa sih harusnya. Gila sih, ini medannya benar-benar nggak kita tahu juga ya. Jadi kita sekarang udah perjalanan pulang dan ini jalannya benar-benar blok ya. Tempatnya mana deh? Nah, kiri dong. Lu kenapa lu? Kena becekan? Dan jembatannya di situ jauh banget.